Ya pemirsa, usai melakukan apel dan halal bihalal, Bupati Batanghari menegaskan kepada seluruh pejabat untuk kembali ke nol. Dalam artian, pejabat harus kembali ke hati yang suci. Tidak ada pemikiran kotor terhadap pemerintah yang saat ini sedang melakukan perubahan. Usai melakukan apel dan halal bihalal, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menegaskan kepada pejabat untuk segera mempercepat kinerja dalam pelayanan terhadap masyarakat. Bupati Batanghari juga menyebutkan bahwa dirinya terus melakukan evaluasi terhadap semua kinerja dari aparatur sipil negara. Bahkan saat ini, para ASN melakukan absensi secara elektronik sebanyak 4 kali. Hal ini dilakukan untuk mempercepat kinerja dan jangan bermalas-malasan agar Batanghari tangguh bisa tercapai dengan baik. Tidak ada lagi hal-hal yang lalu mengganggu kinerja dari pemerintahan saat ini, dan semua pejabat di Batanghari harus kembali ke nol. Ya pastilah, ya, walaupun di hari lain juga tetap dihukum ya. Jadi pegawai yang punya hati baik, yang punya hati bersih, dan itu harus dilatih. Itu untuk saling memaafkan. Makanya ada istilah, setelah Ramadan menyembelih putri kembali ke nol. Kemudian dalam artian, kita semua memandang sesuatu dari nol. Jadi tidak ada lagi masa-masa lalu yang akan mengganggu pemikiran dan hati kita. Ini mudah-mudahan dengan kembali ke nol yang saya sampaikan tadi, semua bekerja dengan positive thinking. Teamworknya terjalin dengan baik. Ya, masuk kinerja maksudnya? Ya, harus. Ya, kinerja yang utama. Kinerja yang utama. Berarti kita melakukan evaluasi juga nih terhadap kinerja? Tetap. Jadi kita sudah punya aplikasi yang akan setiap bulan mengevaluasi dari pegawai yang berkuasa matahari. Masih ada juga, Pak Bupati, sampai saat ini ASN yang negatif thinking mengenai perubahan ini. Oh iya, ya kemarin masih ada, tapi mudah-mudahan kembali ke nol ini tidak ada lagi ya. Oh, ya, selama Ramadan ada. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.